Hai, hari ini mau bikin ayam goreng silin atau ayam crispy. Bahan utama kita tepung tapioka, nomor satu cap orang desa, aroma pandan. Ini aroma pandan dan ini saya sudah isikan ke dalam toples. Dan ini ayam kita 200 gram. Ini tepung serbaguna. Nah, ini saya mau bikin adonan keringnya. Kita menggunakan tepung tapioka, aroma pandan, dan saya campurkan tepung serbaguna. Lalu aduk merata. Ini untuk bikin adonan kering. Nah, sekarang mau bikin adonan basah. Saya campurkan air. Aduk. Hingga merata. Kalau adonan basah dia harus lebih basah ya. Nah, ini adonan basah, dia agak basah gitu ya. Dan ini adonan kering yang sudah dicampur tepung tapioka cap orang desa. Lalu ini ayamnya kita lumurin yang basah. Kita bolak-balikkan ya, tepung tapioka dan tepung sebagainya campur. Ini kecil.